Okay, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Ini baru permulaan.
Okey, update terkini. 8:40. Hampir sejam, 55 minit naik. Tak sampai lagi. Ini kita panggil mentaliti juara. Oh my god! Wow! Guys, kami dah macam on the way turun lah. Ni on the way turun. Tu kita punya laluan untuk turun lah. So sebelah sini ni macam senang sikit lah nak turun. Dia tak sesusah yang sebelah kita orang naik tadi. Yang tu memang agak mencabar lah. Tapi relax eh, brother lalu sebelah dia cakap ini laluan paling senang. Tu mungkin moral lah. Dia macam nak dia nak bagi kita orang semangat lah untuk sampai tu. So guys, apa yang penting kena ada mentaliti juara lah untuk sampai ke puncak macam ni. Okay, kita jumpa kat bawah, geng.
Okey guys eh. Aku bukan nak sembang lah kan. Tapi kan, kita orang sekejap je. Sekejap je. Baru sampai halfway. Kejap kita orang. Jadi korang faham sendiri lah. Berbaloi ke tak korang datang. Itu memang dia macam agak best lah. Sebab memang penat, memang puas hati lah. Okay, aku terangkan sikit lah. Tadi kita orang daripada sana, kita orang ambil jalan susah lah. Kita orang ambil jalan susah, kita orang naik atas ni. Kita orang naik atas ni, ke atas. Memang ada berada kat sini tadi bagi tahu kalau nak naik senang, lalulah ikut sini. Sini susah sikit. Tapi tu lah, kita orang kan nak challenge diri sendiri kan. So kita orang pilih jalan sana. Tapi at last kita orang macam tertanya-tanya apa ada kat jalan sini kan. So kita orang turun sini. So pada siapa-siapa yang baru nak naik tu, korang kalau nak senang, korang lalu sini. Selamat datang ke Gunung Lambak Keluang. Okay, sana ni macam challenging sikit sebab dia macam sangat cerun. Tapi dia tak licin lah. So benda yang paling penting adalah kasut korang tu make sure ada grip yang padu lah. Apa perasaan? Perasaan okey lah, sedap lah benda tu. Sebab tak expect tadi dia curam. Dia curam ni. Benda tu curam ni benda tu. Tak, abang tu kata susah lah sebenarnya. Awal-awal tu. Nasihat sikit untuk orang-orang yang baru kalau nak pergi try ke apa kan? Kalau beginner rasanya better ambil yang senang tu lah. Kalau yang dah expect tu kena ambil curam tu rasanya tak ada problem kan. Tapi kalau korang nak try juga mana-mana, make sure jaga safety. Kasut tu memang kena grip padu lah. Lepas tu kena tengok cuaca ke lah. Kalau cuaca macam ni okey, dia tak hujan, okey lah. Tapi kalau malam tu hujan, korang pampam sendiri lah, licin semua tu. Korang kena memang kena hati-hati lah. Kalau ada tali, korang pegang tali. Okay, kita jumpa next time lah. Bye. Peace out. Ciao.